Bu Sultan di channel Velg terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan HSR Wheel. Sekarang gue lagi ada di daerah Jalan Alternatif Cibubur nih guys. Ini WRV, salah satu outlet bursa velg second nih. Wah, banyak velg-velg second yang berkualitas nih. Gue pingin ngasih ke teman-teman ini, kayaknya kontennya budget 3 jutaan lah, atau di bawah, atau 3 juta lebih dikit boleh lah ya. Nah, nanti gue kasih yang murah-murah di sini banyak. Gue kasih lah ke teman-teman. Nah, gue mau didampingin atau temenin sama marketing dari WRV nih guys. Bang, okay. Bang siapa bang? Bang Rahman. Bang Rahman. Bang, okay. Harga velg di 3 jutaan kita ada apa aja? Yang paling murah boleh bawah, di bawah 3 jutaan boleh? Di bawah 3 jutaan kita ada OM, copotan. Copotan OM. Kalau yang mana tuh? Ini dia replika Xenia. Replika Xenia. Ini harga 3 jutaan udah satu paket sama ban. Ini harga berapa nih? 3 juta. 3 juta sudah termasuk ban ya? Sudah termasuk ban. Di ring 4, berapa? 14? Ring 14. Ring 14 ya. Paketan Mumer. Oh, Mumer ya, murah meriah ya? Oke, okay, Bang. Cakep. Bisa untuk apa aja selain Xenia? Ini selain Xenia bisa untuk Avanza sama Kijang Super. Oh, Avanza, Kijang Super masuk ya? Masuk. Dengan PCD, Avanza berapa sih dia? PCD 414 ya? 414. Wah, cakep. Mana lagi nih, Bang? Nih, yang harga di bawah 3 jutaan ada ini New Brio. Wah, oh, ini New Brio ya? Ya, New Brio. Dia udah plus ban, paketan langsung. Mm-hmm. Dia harga Mumer kena 2,5. 2,5 juta? Masih bisa nego? Nego. Masih bisa nego. Dengan kualitasnya nih, guys ya? Banyak. Wah, tebal. Kembangan masih, bannya masih tebal banget, Bang. Masih gondrong. Masih gondrong, cakep. Tuh, masih 85% up nih bawaan Honda. Honda Brio, Brio ya. PCD 400 jadi dia bisa buat Agya, Ayla masuk ya. Nah, wah, cakep. Ignis juga masuk. Ignis juga masuk ya. Nah, untuk teman-teman yang nyari velg OM dari standarnya mungkin di mobil Karimun. Nah, ini ada nih Kalia, ada velg Honda Brio. Wah, cakep. Mana lagi nih, Bang? Wah, ini bawaan di harga 3 jutaan lebih nih ya? Kalau ini di atas 3 juta. Oh, di atas 3 juta? Iya, untuk lubang 5. 3 jutanya berapa, Di? Ini dia paketan kena kisaran 4,5-5. Wah, jauh, jauh, jauh. Jauh, jauh. Jangan kita kasih dulu. Mana-mana? Ini berapa nih? Wah, iya. Kita lewatin, ini ganteng. Oke, Bang. Ini ada HS berapa nih? Ini namanya HSR Benawa. Benawa. Ya, kita juga tersedia. Wah, ada sekedar nih di Benawa nih. Ya. Ini ring berapa sih? 18 ya? Ini 17. Ring 17. 17. Ring 17 lebar 7,5, offsetnya 43. 43. Iya, 45. Lebarnya belang kan ya sama? Lebarnya rata. Rata ya? Rata. Di harga berapa kita kasih? Ini harga 5,5. 5,5 juta nego? 5,5 nego. Masih bisa nego nih. Wah, wow. Nego di tempat ya? Nego di tempat. Langsung datang aja nih ke sini ke WRV. Iya. Alamat lengkapnya di mana sih, Bang? Gimana? Alamat lengkap? Alamat lengkapnya Jalan Alternatif Cibubur nomor 26. Tepatnya di seberang rumah Nyonya Suardi. Oh, tuh. Cakep. Berarti ini udah termasuk ban, dan bannya guys, ini kembangannya masih cakep, ragi masih tebal. Gondrong. 85% lah, boleh gue bilang nih bannya tebal nih. Ini cakep banget buat Jazz, Yaris. Masuk nih dengan PCD ini ya, dia double ya? Double PCD. Di 4 kali? 4 kali 100, 114 ya. Okay. Cakep. Nih untuk Avanza juga bisa masuk, Xenia. Ganteng masuk banget nih. Yang di bawah tahun 2021 yang masih lubang 4, bener kan? Benar. Wah, ini ada HSR apa nih? Ini ada HSR Nemesis. Nemesis, di ring berapa sih nih? Ini ring 17, lebarnya 7,5 rata. 7,5 rata? Iya, 7,5 rata, dia PCD-nya 400. 400? Ya, oh, dia single ya? Single PCD. Hmm. Jadi buat Jazz, Yaris, Bios, dia mobilio cakep banget buat ini. Cakep ya, klasik-klasik gitu talirnya guys. Era-era klasik ini. Nah, kalau untuk ngereparasi berarti bisa juga di sini, Bang? Untuk repair, repaint kita juga menyediakan. Menyediain ya? Iya. Jadi kalau kayak ini kan, baret-baret gini, kita bisa di-repair lagi. Bisa di-repair lagi ya? Iya. Wah, cakep nih. Nah, yang harga ini mana nih, Bang? 3 jutaan lagi? Yang harga 3 jutaan kita ada ready. Wah, kenalan. Nah, ini ada OM Yaris. Yaris Bapau, dia satu paket harga 3 juta.
3 juta biar cepat. Iya. 3 jutaan berapa nih? 3 jutaan pas. Ya, pas. Nego. Untuk itu nego di tempat. Nego di tempat. Wah. Langsung datang nego di tempat. Nego di tempat. Wah, cakep. Dan bannya juga masih tebal nih. Masih tebal. Masih 80% kalau gua lihat, guys. Wah, ini ada bawaan mobil Xenia yang terbaru nih. Ya, udah versi 5, 500 ya? Iya, benar. Ini ring 15, lebar 5,5, offsetnya 50 ya. Offsetnya 50 ya. 50. Dia bisa buat, untuk mobil apa sih di 500 ini? 500 dia bisa buat mobil Altis. Altis masuk ya berarti masuk. Bawaan Xenia ini ya. Mobil Altis masuk. Hmm. Jadi cocok banget dia. Wah, cakep nih. Bannya kayaknya dari baru. Oh, gondrong. Gondrong banget nih. Langsung ditukar velg ini, langsung ganti. Iya. Cakep. Untuk wah. Ini nah, kosongan. Kalau ini velg only, om. Velg only asik. Ya, velg only ini dia punya Calya. Jadi bisa buat Brio, Agya, Ayla, jadi dia masuk. Masuk ya, ini nah, di ring 14 ya. Di ring 14. Cakep. Di 400. Oke, Bang. Hmm. Oh ini sama nih yang bawaan Brio. Brio juga. Nah, kita juga masih ada nih HSR NE tipe NE3 nih, Bang. Oh, ini juga HSR NE3 nih. Iya. Berapa kita kasih? Ini kena 8,5 aja. 8,5. Iya, jauh. Jauh, jauh, jauh banget itu kayak lipat. Jangan jauh. Tapi enggak apa-apa. Iya, gua kasih info aja 8,5 juta nih misalnya nego. Nego di tempat. Nego di tempat. Oke. Bang, mau nanya. Apaan? Kalau misalnya beli velgnya doang apa ban bisa? Bisa. Untuk beli velg only bisa langsung di tempat. Jadi harga bisa turun? Harga dia bisa turun. Wah, tumben lo nanya. Bisa melayani juga tuh tambah, Bang. Lu ngambil job gua lo. Waduh, udah mulai enggak bagus nih. Ah, ini sendiri boleh gua tebak, ini bawaannya Suzuki Baleno hatchback. Bukan. Oh, bukan. Salah. Salah saya. Saya salah. Ini velg standarnya Ignis. Nah. Ignis. Standar Ignis. Ignis ring 15 dia PCD 400. 400 ya cakep. Iya. Di harga berapa? Ini harga di bawah 3 juta. Di bawah 3 juta. Iya. Cakep. Harga di bawah 3 juta nego berapa? Di tempat. 3 juta nego. 28. 28 nego. Iya. Wah, lu bawa dapat bawaan mobil Suzuki Ignis, guys. Iya, wah, standarnya. Standaran nih OEM ini. Oke. Okay. Wah, ini udah ada yang di dop-dop ini dicat kena repaint ya. Iya, kalau pengen distandarin warna silver bisa? Bisa. Wah, cakep. Jadi kita juga bisa tergantung customer pengen warna apa nih, ganti warna juga kita bisa. Bisa juga ya. Bisa ganti warna repaint. Cakep. Di harga berapa nih? Punya Avanza nih. Ini punya Avanza di harga 3 juta. 3 juta. Iya. VCD-nya dia 414 ya? Iya, 414. Bannya juga masih tebal tuh gua lihat tuh. Gua enggak bisa sempit, enggak apa-apa. Padat nih banyak barangnya untuk teman-teman sekalian nih, guys. Oke, kalau barang kita ready. Ready. Wah, oh, di situ ada punya Pajero juga ada. Fortuner. Fortuner juga ada, cakep. Kita juga punya Lexus. Lexus juga ada di sini? Ada. Wah, oh, nyari velg OEM Lexus tuh ada sini tuh. Nah, untuk ini sendiri nih, Bang. Harga berapa nih? Nah, kalau ini dia expander dia kena 5,5. Wah, enggak masuk. Enggak masuk. Enggak apa-apa, tapi 5,5 juta nih gue infoin aja. Iya, velg bawaan expander. Velg sama ban paket Munir. Mana lagi nih, Bang? Mana-mana? Ini buat 3 juta. Hah? Yang HSR kita. Wah, ini keren nih, donat-donatnya pas. Ini HSR apa sih? Mid. Mid berapa ini? 01. Mid 01, di harga berapa tuh? Ini mid 01 paketan satu apa? Velg sama ban kena 9 juta dia. 9 juta. 9 juta. Cakep. Bannya juga ada donat pakai 245/40 nih bannya nih. Dari Acelera nih ban ini. Cakep. Ring 20, guys. Mana lagi nih bawa 3 juta, 3 juta. Di bawah 3 juta. 3 juta lebih dikit boleh lah. Sepatu ada tabungannya, teman-teman. Oke. Okay. Mana-mana? Kita velgnya belum ini semua. Oh, yang kosongan mana kosongan? Velg only. Ah, nah, ini aftermarket nih ya. Iya. Ini di harga berapa? Itu harga kena 2,5. 2,5 juta lo dapat velg aftermarket, guys. Iya, oh. Velg only. Velg only ya, velg aja ya. Ini sama. Sama. Di harga? Itu di harga 2,5. 2,5 juta ini bawaan mobil Terios ya? Mobil Ras. Oh, Ras sama Terios Ras. Ih, bener Terios. Bener. Asap asin. Masuk. Sama buat Terios. Wah, mana lagi nih? Nah, kalau velg-velg begini velg berapa nih? Nah, untuk velg online ini dia kena 2 juta. 2 juta dia nego di toko. Nego di toko langsung. Ya. 2 juta nego di toko ya. Untuk pemasangan kita free pemasangan balancing nitrogen. Wah, cakep. Jadi kalau misalkan teman-teman nih beli velg di sini gratisnya pemasangan balancing nitrogen, jika pentilnya rusak pentilnya juga kita free.
free. Wah itu udah alat balancing ya? Iya. Lu orang mana bang? Apa? Pakai iyo dari tadi iyo, kata gue, aduh kira Sumatera nih. Iya. Aduh. Nah itu ada yang lagi ganti velg ya? Nah iya. Lagi ganti velg tuh. Ada mobil Agya TRD lagi ganti velg. Velg juga, ini ada Yaris juga nih, kayaknya pakai velg. Apa nih velg apa bawaannya? Oem Rocky. Oh ini Oem Rocky guys. Ini Oem Rocky ini ganteng banget kalau udah pakai Jazz, apalagi Vios. Cakep ya? Cakep banget, ring 16. Asik. Kalau nggak percaya, penasaran boleh ke toko aja. Asik. Nah kalau misalkan teman-teman nih mau fitting dulu boleh nggak? Boleh, kita free fitting. Free ya? Free. Wow. Jadi kita fitting sampai kawan-kawan itu cocok. Sampai ketemu jodohnya. Ya, gitu. Itu fitting free. Oke, Mas. Ya. Jadi Mas, alamat lengkapnya di Jalan Alternatif Cibubur, benar nggak sih? Iya, alamat lengkapnya toko WRV Bursa Velg Second Cibubur, tepatnya di Jalan Alternatif Cibubur nomor 26 di seberang rumah makan Nyonya Suwarti. Oh, depan rumah makan. Untuk alamatnya ya. Maps tersedia di Google Maps. Oh, asik. Nah, kalau untuk WA berapa WA? Untuk nomor WA 0811. Weh, lanjutin. Malah ngeliat ini tuh. 08? Oh. 0811. Mana nomornya? 9621. 2621. Wah. Ada di sini nih, kalau nggak jelas nih. Tadi ada yang ngaksan biasa kenal Mas Sultan. Siapa ya? Aduh. Oke, Mas. Terima kasih banyak. Ya. Sorry mengganggu waktunya. Iya. Gua kayaknya mau ngasih lihat alat-alat dulu nih di sini. Oke, boleh, Pak. Ngelipet tempat dikit ya. Siap. Makasih banyak. Ini ternyata alat untuk ganti ban nih. Wah, ada canggih juga di sini nih. Jadi teman-teman enggak ragu-ragu lah datang ke WRV ini. Alat balancing juga tersedia di sini. Buka bannya juga udah pakai alat yang canggih, guys. Nih, alatnya juga ada nitrogen nih. Cakep. Tuh banyak velg-velg di sini yang ganteng-ganteng, guys. Gue tadi udah ngasih lihat kan yang harga 3 jutaan. Yang dari yang velg aja udah termasuk ban, velg ASR juga ada. Wah, banyak velg-velg di sini yang kece-kece. Untuk lebih lengkapnya lu buka di Google Maps WRV atau buka Bursa Velg Second. Nah, tuh ada tuh di Google. Gua Sultan pamit undur diri. Jangan lupa di-like, di-subscribe dan di-komen. Ingat velg, ingat ASR.